Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Al-Ansar, Barisan AJK Masjid Al-Ansar, dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Mari sama-sama kita niat beriktikaf dalam masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan lihat beberapa perkara yang kita nak bincangkan. Di antaranya iaitu tentang kewalian dalam situasi wali yang berjauhan. Status dia wali, dipanggil wali ghaib, yang tak ada dekat, di dalam isu perkahwinan lah, dalam bab munakahat. Dan selepas daripada itu insyaAllah kita akan lihat garis panduan perkahwinan berwalikan hakim atau wali hakim ataupun pemerintah dalam kes ghaibah wali ataupun wali ghaib. Wali ghaib ni wali-wali yang tak ada. Seterusnya, pandangan ulama-ulama fiqah terhadap kita akan bincangkan. Kemudian prosedur perkahwinan di Malaysia ini. Kita lihat ramai di kalangan kita melihat kes perkahwinan merentasi sempadan ini sebagai satu isu remeh ataupun terpencil atau perkara biasa. Namun sebenarnya jika diabaikan tanpa tindakan yang sewajarnya ataupun tanpa apa-apa kawalan, ia bakal menjadi satu barah ataupun gejala yang boleh merosakkan institusi kekeluargaan di Malaysia ini. Sebab termasuk dalam ad-daruratul khams, bukan sekadar menjaga harta, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, tetapi di sana juga ada menjaga keturunan. Kahwin lari biasanya merujuk kepada perkahwinan yang dilakukan di luar negara. Yang paling popular adalah di wilayah-wilayah berjiranan dengan Malaysia, seperti mana di selatan Thailand ataupun yang berhampiran dengan sepadan negara kita lah, khususnya Songkla, Naratiwat, Danok, Yala, Satun, Patani dan beberapa negara yang lain. Termasuklah ada juga yang melakukan perkahwinan ini di London, Pakistan, Bangladesh ataupun di Indonesia sendiri, seperti di Batam ataupun di Kalimantan. Semua ini yang perkahwinan di luar negara. Kemudian kita lihat apa itu definisi perkahwinan merentas sempadan. Dalam bahasa mudah dipanggil sebagai kahwin lari, dikenali juga sebagai perkahwinan rentas sempadan. Itu dalam bahasa yang agak sopan lah. Secara umumnya, terma kahwin lari ini merujuk kepada tindakan berkahwin yang tidak diiktiraf. Tak diiktiraf perkara tersebut, ataupun agama ataupun undang-undang sendiri tak mengiktiraf perkahwinan itu. Bagi orang kebanyakan, terma kahwin lari ini disamakan dengan terma kahwin koboi. Tak ada sistem, tidak ada prosedur. Berdasarkan keadaan perkahwinan yang dibuat secara tergesa-gesa, nak cepat dan tidak mengikut adat kebiasaan. Itu semua adalah tentang definisi perkahwinan rentas sempadan. Ada dipanggil kahwin lari, ada dipanggil kahwin tidak diiktiraf, ada kahwin nak cepat, tergesa-gesa. Dari sudut perundangan, kahwin lari ini merujuk bukan sahaja kepada perkahwinan tanpa keizinan daripada pendaftar dan timbalan pendaftar nikah, cerai dan rujuk dan hakim syar'i yang diupacarakan di Malaysia ini, tetapi termasuk juga perkahwinan yang diupacarakan di mana-mana negeri di Malaysia. Mana
bila sebut tentang kahwin tanpa keizinan ini bukan sekadar di luar negara, di Malaysia kita sendiri pun ada. Tak nak ikut prosedur yang sebenar, diikut apa yang mudah. Ha. Ada yang import daripada luar, pada juru nikah import daripada luar datang sini. Ada juga, padahal kita ada undang-undang kita, kita ada ada penolong pendaftar perkahwinan setiap daerah, setiap masjid. Import daripada negara luar datang sini. Perkahwinan pasangan lelaki perempuan yang dilakukan di tempat lain tanpa disaksikan atau direstui kaum keluarga, itu juga termasuk dalam kahwin lari. Keluarga tak restu, sebab keluarga tak restu lari. Kahwin dekat tempat lain. Perkahwinan di luar peraturan undang-undang keluarga Islam, mungkin dalam bentuk perkahwinan di luar daerah, perkahwinan yang dijalankan oleh sindiket dan rentas sempadan, berkemungkinan juga perkahwinan melalui sindiket. Kadang-kadang susah. Bukan susah apa, sebab nak lengkapkan dokumen tu susah. Nak lengkapkan dokumen tu susah. Jadi dia ambil jalan mudah. Biar bayar lebih, tapi jalan mudah. Sebenarnya bukan susah. Kadang-kadang susahlah. Sebab bila mana kita buka satu perkara yang mudah, longgar, maka manusia mudah untuk menipu dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihat di kalangan manusia, orang yang jumpa saya untuk menikah ni, wali mana? Wali saya sakit teruk, strok. Tak strok, kat rumah elok je. Dia suruh kita datang rumah dia, suruh ambil sign ayah dia. Wali mana? Strok. Bukan strok, elok je. Ada yang kata wali hilang, hilang dia tak nak usaha cari. Padahal ada kawasan Selangor ni je. Bukan sampai ke Sabah, Sarawak, ada sini je. Yang di Sabah pula, bila tanyakan wali, dia kata bila di Sabah ni ada banyak isu. Sebab Sabah ni sempadan Filipin. Kadang-kadang ada dua IC, Filipina dengan Sabah, dengan Malaysia punya IC. Jadi mereka ni kena nikah tanpa ada sijil pernikahan. Bila tak ada sijil pernikahan mak ayah, anak dah besar kerja di Malaysia ni, di Semenanjung, bila berkenalan dengan orang sini, dia nak kahwin, proses payah. Bukan payah, kena ada sijil nikah mak dan ayah lah. Cuma dia, sebab dia tak ada, pendek kata dia tak ada. Bila tak ada, mak ayah kena buat kerja, buat pengakuan tin nikah bila, nikah dekat mana. Semua tu perlu buat pengakuan daripada tuan badan sendiri. Sebab dulu dia nikah tak nak berdaftar. Bila anak perempuan dah besar, dia nak kahwin. Nak kahwin perlu ada surat nikah. Ada yang di kalangan yang berjumpa saya, dia kata macam-macam alasan lah. Padahal sebenarnya dia tak nak balik Sabah. Dia tak nak jumpa mak ayah dia. Kemudian dia tipu macam-macam. Ini banyak berlaku lah. Sebenarnya punca daripada mak ayah dia lah tak nak bekerjasama. Sesebuah perkahwinan yang tidak mengikut prosedur menghadapi pelbagai risiko selain melakukan kesalahan di bawah akta yang membolehkan mereka dikenakan hukuman. Sebab mengikut undang-undang satu perkara yang wajib. Setiap negara ada undang-undang, bukan di Malaysia saja. Di mana-mana negara lah perlu ada prosedur ataupun SOP yang perlu kita ikut. Bila tak ikut boleh dikenakan hukuman. Dan dia mendedahkan diri kepada pelbagai risiko yang lain lah. Bila mana contohnya tak ada sijil nikah, kita tak tahu status anak ni anak yang sah taraf ataupun tidak. Bila tak sah taraf, macam mana nak tahu tak sah taraf? Tengok sijil nikah mak ayah dia dengan IC dia. IC dia lahir bila? Tarikh nikah mak ayah dia bila? Bila mana tarikh nikah anak tersebut lepas dari sebelum tarikh mak ayah nikah, maknanya anak tak sah taraf lah. Tapi terkadang tuan-tuan kena semak juga perkara ni. Sebahagian orang dia tak tahu, dia kata dia bagi ayah dia nikah kali kedua. Mungkin kali pertama mak dia mati, ayah dia nikah kali kedua. Jadi kali kedua tu dengan mak lain, dia bagi surat nikah terkini. Bukan kita nak surat nikah terkini, yang mak dia dululah. Sebab dia mendedahkan diri kepada pelbagai risiko, terutamanya dalam bab harta pusaka, dalam bab mahram, dalam bab wali,
semua itu akan babitkan pelbagai hukum. Dia boleh makan hak orang lain sebab dia ini anak sah tak sah taraf, bukan anak yang diiktiraf. Jadi bila ayah dia mati, dia tak boleh ambil harta pusaka tersebut, tak boleh dibahagikan kepada dia sebab dia anak tak sah taraf. Tapi bila dibahagikan juga, dia akan jadi makan harta hak orang lain. Kita lihat berikutnya hukum kahwin lari ni daripada segi hukum agama Islam itu sendiri. Kahwin lari ni sama ada di dalam maupun di luar negara, hukumnya sah selagi ia memenuhi dan mematuhi semua hukum syarak. Tuan-tuan nak nikah mana pun sah, cuma kita terikat dengan SOP ataupun undang-undang lah. Sebab bila mana rukun-rukun nikah dijaga, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, maka sah. Cuma perkara ni kena dicatat, ada salinan supaya dibuat sijil nikah sebagai satu bukti. Kalau tak, maka akan berlaku kejahatan-kejahatan yang lain yang, ataupun berlaku penyelewengan yang manusia akan lakukan. Jadi bila disebutkan tentang perkahwinan di mana saja, sempadan Thailand tanpa kebenaran dan sebagainya, maka dari segi hukum ditanyakan sah selagi mana dengan syarat yang memenuhi hukum-hukum ataupun rukun-rukun nikah. Selain hukum hakam agama, pasangan juga memilih, pasangan yang memilih untuk bernikah dengan cara tersebut sebenarnya perlu juga melihat pelbagai implikasi lain yang berkait dengan undang-undang. Ialah bila mana kita kahwin di luar tanpa daftar ni, bila lahir anak, maka ialah nak daftar ke sekolah dan sebagainya agak sukar. Kemudian nak proses berkahwin anak tadi bila besar sukar. Atas implikasi dia perkara tersebut, kerana apa? Kerana kita tidak menjaga, tak mematuhi undang-undang telah ditetapkan. Hukum syarak, artinya apa itu hukum syarak? Hukum syarak ni mengikut mazhab Syafi'i ataupun mengikut mana-mana mazhab lah. Mazhab Maliki ke Hanafi atau Hanbali, kita ikut salah satu daripada mazhab ini, mereka ditetapkan satu hukum, itulah dipanggil hukum syarak. Perkahwinan perempuan yang melarikan diri daripada wali dia, untuk dia berkahwin menggunakan wali hakim. Maka kita lihat fatwa fatwa kebangsaan pada tahun 2002 yang bertajuk perkahwinan lari meninggalkan wali lebih daripada dua marhalah mengikut mazhab Syafi'i kita. Keputusan fatwa telah membincangkan dan memberi keputusan pernikahan yang dilakukan oleh juru nikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa, maka pasangan yang berjauhan daripada wali, bagi pasangan yang berjauhan daripada wali lebih daripada dua marhalah, maka hukumnya sah menurut mazhab Syafi'i. Janganlah rumah dia di Kelantan kemudian di mana menikah di rantau panjang, sempadan dia tak sah lah, tak sampai dua marhalah, tak sampai dua marhalah guna wali hakim. Wali ayah dia duduk kat Kelantan, kalau ayah duduk KL jauh dua marhalah mungkin lah. Dari pernikahan yang dilakukan oleh juru nikah yang diiktiraf. Kalau kita menikah di mana pun, Thailand ke Indonesia, juru nikah tersebut diiktiraf. Mana penguasa tempat dia diiktiraf, lantik dia. Bukan dia suka-suka lantik diri dia. Itulah dipanggil sebagai juru nikah yang diiktiraf. Kalau di Malaysia ini, kalau di wilayah dilantik oleh agung. Kalau di negeri-negeri macam negeri Selangor dan juga negeri-negeri yang ada sultan, dilantik oleh sultan. Itu dipanggil sebagai juru nikah yang diiktiraf. Ada satu lagi dipanggil sebagai wali hakim. Wali hakim ni hanya beberapa orang staf pejabat agama. Staf pejabat agama yang dilantik oleh sultan. Dia ni bebas. Dia boleh, kalau sultan Selangor lantik, contohnya ada 4-5 orang daripada staf pejabat agama menjadi wali hakim. Dia bebas. Dia boleh menikahkan satu Selangor. Satu Selangor dia boleh nikahkan. Sebab apa? Dia punya wali hakim tu dia besar lah. Tak salah dia bukan satu Selangor, dia boleh menikahkan, contohnya kalau daerah Gombak, satu Gombak dia boleh pergi. Macam itulah, satu Gombak dia boleh pergi. Kalau daerah mana
petaling, wali hakim. Satu petaling saja boleh pergi mana-mana tempat. Sebab kita di daerah Gombak ni pun banyak Selayang lah, AU1, AU2, AU3, AU4, AU5 yang banyak. Jadi dia boleh pergi mana-mana tempat. Yang penolong pendaftar perkahwinan, dia ada batasan dia. Ada kita panggil ada batasan had dia lah. Kalau di AU1, AU2, AU1, AU2. Tak boleh masuk AU3. AU3, AU3. AU4, AU4. Di mana skop kuasa dia kecil. Untuk wali hakim dia besar. Dia boleh pergi mana-mana. Kalau bawah Gombak, dia boleh pergi mana-mana Gombak. Hukumnya adalah sah dengan syarat pasangan yang berjauhan daripada wali. Jangan wali dekat dengan dia. Hukumnya sah pasangan yang berjauhan daripada wali. Mengikut mazhab Syafi'i kita lah. Kemudian, kewalian yang kedua kita nak bincang, kewalian dalam situasi wali yang berjauhan. Ghaibah. Kita panggil wali ghaib. Bukan ribah. Ribah tu mana mengumpat. Dalam bahasa Arab, salah baris, salah makna. Ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara ghaib. Ghaib ni yang tak ada, yang tidak nampak. Itu ghaib. Banyak maknalah yang tak nampak, yang hilang, yang tidak ada. Itu semua ghaib, ghaibah. Kalau wali ghaib, wali yang tak ada. Kalau ghibah, mana mengumpat. Kan beza. Ghain tu baris bawah, ghibah mana mengumpat. Kalau ghaib, ghaib mana perkara yang tak ada. Yang tak dapat dilihat. Siapa yang berhak mengahwinkan perempuan? Untuk wali yang ghaib ni, persoalannya siapa yang berhak untuk mengahwinkan perempuan? Kita lihat pendapat pertama, wali yang berada pada kedudukan berikut. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Mana kedudukan berikut apa? Yang selepas dia. Contohnya ayah dia. Ayah tak ada, duduk mana lah? Jauh. Dekat Belanda dulu. Jauh. Tak dapat nak hadir. Dan tak dapat untuk menjadi wali. Maka boleh pindah wali selepas dia. Contoh wali selepas dia lah. Wali selepas datuk dia. Mana datuk sebelah ayah lah. Ini mengikut mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Pendapat yang kedua adalah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, sultan ataupun pemerintah ataupun pengganti naib pemerintah, wakil pemerintah. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Sebenarnya dalam masalah ini, dalam masalah ini, masalah wali ghaib. Wali ghaib ni wali yang dia bukan jauh tau. Dia ada dua. Satu wali jauh, satu wali ghaib. Wali ghaib ni wali yang tak dijumpai. Hilang bagaimana kita pun tak tahu. Dia hilang. Kalau wali yang berjauhan dia lain. Wali berjauhan kita tahu dekat mana dia. Cuma dia jauh. Ada sekali tu, saya menikahkan seorang ni, dia orang Portugal. Kahwin dengan orang Melayu kita. Lepas tu, lepas dia bercerai, dia balik negara dia balik. Portugal. Anak perempuan dah besar dah. Bila nak menikah, perlu sign daripada wali. Perlu bagi tahu wali. Walaupun dah bercerai dah, dah lama dah. Jadi, perlu sign daripada dia. Macam mana cara? Terpaksa suruh dia WhatsApp ayah dia dekat sana. Dia pun, dia kata ayah dia tak ada WhatsApp, duduk kawasan pedalaman, hanya on Facebook seminggu sekali. Tunggulah seminggu sekali, hantar melalui WhatsApp ke apa, suruh dia sign, hantar balik. Kemudian kita buatlah video call sikit untuk memastikan betul yang itu ayah dia. Sebab ayah tak boleh bahasa Melayu. Kemudian mungkin dah lupa dah bahasa Melayu, sebab dia kahwin duduk Malaysia, berkahwin, bekerja, kemudian cerai, terus balik Portugal. Dan dia kata duduk kawasan pedalaman jauh, yang lain tak apa clear. Ini untuk wali yang ghaib. Bukan wali yang, wali ghaib ni adalah wali yang hilang. Dia bukan wali yang berjauhan. Wali berjauhan lain. Macam mana selagi mana kita tahu wali tu zaman sekarang lagi mudah. Ada video call, ada macam-macam, kita boleh tahu. Tanya nombor IC dia semua. Okey, betul kah? Okey, betul. So, sebutkan nama dia semua. Nama isteri dia. Di semua kita tahu. Itu nama wali berjauhan. Di sini, pendapat pertama yang kedua saya sebut ini, bukan wali yang berjauhan,
Tapi wali di sini adalah wali ghaib, wali yang hilang, kita tak tahu pergi mana. Untuk wali seperti ini, maka pendapat dalam mazhab Syafi'i kita adalah perlu, tak boleh pindah wali. Pindah wali maksud apa? Pindah mana, kalau ayah dia tak ada, pindah kepada datuk dia. Datuk tak ada, pindah kepada wali yang seterusnya, adik-beradik dia, adik-beradik lelaki dia. Ha. Kalau tak ada wali yang seterusnya, itu pindah wali. Itu mazhab Hanafi Hanbali. Mazhab Syafi'i kita tak, terus kepada wali hakim. Wali hakim yang akan menikahkan dia. Kemudian kita lihat isu yang kedua dalam bab wali ghaib ini. Kadar ghaib itu ketidakhadiran yang mengharuskan pemindahan kewalian. Macam mana yang kita nak bagi tahu apa garis panduan yang mengharuskan pemindahan wali? Memang tidak saya nafikanlah mengenai dengan pemindahan wali agak sukar. Ada sebahagian tu wali yang sakit, yang stroke di hospital. Ada yang barah otak. Jadi wali masih hidup tapi barah. Bila barah otak, dia ingatan tak kuat. Bila ingatan tak kuat, tak boleh jadi wali lah. Sebab apa tak boleh jadi wali? Dia tak sedar dan dia tak tahu apa yang berlaku sekeliling ni. Jadi bila dia sepatut jadi wali dan tak layak jadi wali, pindah wali yang berikutnya memang agak sukar. Kalau wali tu mati, senang. Wali mati, settle. Boleh pindah wali yang selepas dia. Tapi bila wali yang masih hidup, nak pindah wali yang berikutnya agak sukar. Bukanlah sukar macam mana, makna perlukan bukti. Kalau tak, senanglah. Ayah saya sakit dekat rumah, nyanyuk nak pindah wali, dia boleh sebut. Tapi kita nak bukti. Apa maksud bukti? Daripada doktor yang mengesahkan perkara tersebut. Bila doktor yang mengesahkan, ada surat daripada dia, ada dokumentasi daripada doktor, surat. Kemudian ada cop dan sign daripada doktor yang mengesahkan perkara tersebut. Dia agak sukar lah. Sukar dekat situ. Tapi kalau dia mati, wali dia mati, senang, boleh pindah terus. Dalam mazhab Hanafi, ghaibah munqati'ah, iaitu ketidakhadiran yang terputus. Mana sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap hilang, sekejap ada. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, maksud wali ghaib ini wali yang bukan mujbir. Jarak perjalanan tengah 3 malam, zaman dululah 3 malam. Wali tersebut bukan mujbir. Kalau wali mujbir ni macam ayah. Ayah ni wali mujbir lah, dia boleh paksa anak dia kahwin. Tapi kita ada terikat dengan undang-undang, perlu persetujuan daripada anak perempuan juga. Jadi wali mujbir ghaibah ba'idah, iaitu ketidakhadiran yang sangat jauh. Mungkin dia berada di negara mana, kita pun tak tahu. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, ghaibah ba'idah, iaitu wali yang tidak ada, yang hilang, dan ketidakhadiran tersebut dia tak boleh hadir dan dia duduk jauh, tak tahu kat mana. Jarak permusafiran yang membolehkan solat dia qasarkan. Ini untuk wali yang ghaib. Ghaib ni kita boleh terjemahkan juga dalam situasi yang kita bincangkan ini, yang tidak dapat hadir sebab jauh. Tapi isu ni saya rasa tak boleh nak dibangkitkan lagi, sebab yang penting persetujuan daripada wali. Bila wali, kita dah tahu wali di mana, wali sign setuju, maka dia boleh wakilkan siapa saja. Tak kira lah dia kata anak dia nak nikah minggu depan, wakil lah kat orang lain, yang penting dia dah sign setuju. Dalam mazhab Hanbali, ghaibah munqati'ah sama seperti mazhab Hanafi. Perkara yang ketiga, garis panduan perkahwinan berwalikan hakim yang pemerintah dalam kes ghaibah wali. Kita lihat syarat dia ada beberapa garis panduan lah. Syarat yang pertama, ghaibah ataupun ketidakhadiran, kehilangan wali ini berlaku dari pihak wali aqrab. Wali itu sendiri yang duduk jauh, yang tidak hadir. Dia yang keluar bermusafir jauh, sehingga dia yang menghilangkan diri, ghaib. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memulakan perbicaraan isu dengan ungkapan tajuk Maghibu Ba'dil Walad,
ketidakhadiran sebahagian wali. Imam Al-Haramain, Imam Ash-Shirazi, Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti mengungkapkan dengan perkataan ghabal wali, wali yang ghaib, yang tidak hadir. Jadi di sini kalau kita lihat, Imam Nawawi sendiri sebut dalam kitab Minhaj, ghabal aqra, iaitu wali itu yang menghilangkan diri, wali itu yang tak hadir. Makna wali itu yang bermusafir jauh, bukannya pihak perempuan, anak perempuan tu yang pergi musafir jauh nak pergi menikah, tak. Ayah dia yang hilang, yang pergi musafir jauh, yang tak dapat hadir. Imam Haramain, Imam Al-Muhamili menyebutkan, idza safara al-wali al-ghaib, apabila wali yang ghaib bermusafir, keluar bermusafir, wali itu keluar, bukan anak perempuan itu keluar untuk berkahwin, yang bermusafir jauh. Kita lihat ketidakmampuan untuk menjadi wali ini adalah berpunca daripada pihak wali. Wali itu yang ada urusan, dia pergi bermusafir jauh. Bukan masalahnya tentang perempuan tu yang bermusafir jauh. Ini tentang wali. Ta'lil ataupun sebab dalam mazhab Syafi'i yang menyamakan isu ghaib, ketidakhadiran, dengan isu enggan, keengganan wali menikahkan anak dia. Mereka menyamakan hukum ni. Di mana dalam isu keengganan wali, adl, dipanggil adl, keengganan wali, pihak yang menjadi sebab perpindahan kewalian kepada sultan, pemerintah, ialah wali. Maka begitu juga dalam isu ghaib, pihak yang menjadi sebab perpindahan kewalian kepada sultan, pemerintah, ialah wali. Tuan-tuan, bila wali enggan, tak boleh pindah wali. Contohnya, bila mana saya dan anak perempuan nak menikah, saya tak setuju anak perempuan, saya tak akan turunkan sign saya untuk anak perempuan saya. Maksudnya saya tak setuju, saya tak nak anak perempuan saya kahwin dengan lelaki ni. Itu makna dipanggil apa? Wali yang enggan. Bila wali enggan, hukum dia sama seperti mana hukum wali yang ghaib, wali yang tidak hadir. Tapi tidak hadir ni dah tidak boleh pakai dah zaman sekarang. Sebab tak hadir ni macam mana duduk kat Jepun ke London ke, kita boleh buat video call dengan dia. Ha, kita pastikan dia baca IC dia semua, kita boleh kenal pasti dari situ. Itu dah tidak boleh diletakkan hukum sama dengan wali yang enggan. Wali yang enggan ini memang banyak berlaku, wali yang enggan. Ada satu kes, wali ni dia tak setuju menikahkan anak dia. Sebab apa tak setuju? Anak tak dapat bercakap dengan ayah dia sebab ayah dia kahwin lain. Semua handset isteri dia pegang, isteri yang nombor dua, semua dia pegang handset, tak boleh nak jumpa ayah dia. Dia macam mana dia nak berkahwin? Kita paksa guna wali enggan. Dia tak nak, dia kata dia tak nak guna wali enggan. Kalau wali enggan, terus ke wali hakim. Tak nak. Lepas itu tunggulah sampai sebulan, dia tengok ayah dia mati. Ayah dia mati, lega dia. Bukan lega apa, boleh pindah wali lah. Maksudnya abang dia jadi wali. Abang dia jadi wali. Jadi bila wali enggan ni, dia tak boleh pindah wali. Saya tak setuju anak perempuan saya kahwin. Boleh tak ayah kepada saya, iaitu datuk anak perempuan saya, jadi wali? Pindah wali tak boleh. Tak boleh pindah, dia terus kepada wali hakim. Enggan wali ni, wali yang tak setuju terus berpindah kepada wali hakim, tak boleh berpindah wali yang berikutnya. Ini dinyatakan sendiri oleh Imam Ar-Ramli, li'anna illata tazwijihi ta'azzuruhu min jihatil waliil ghaib. Illah hakim, wali hakim boleh mengahwinkan perempuan tersebut kerana wujud ketidakmampuan untuk mengahwinkannya dalam sisi wali yang ghaib. Ini cerita wali ghaib, tapi dah tidak boleh dipakai pada zaman sekarang. Sebab kita ada teknologi, boleh tahu di mana wali tersebut. Malaikat wali yang hilang, yang tak ada lah, tak tahu kat mana. Wali yang tak tahu kat mana. Bila wali tak tahu kat mana ni, dia tak boleh pindah wali juga. Dia kena wali hakim lah. Melainkan mati, itu cerita senang. Mati kan ada, kena ada sijil kematian sebagai bukti wali dia mati. Dia bukan surat kematian tau. Surat kematian daripada hospital, itu pejabat agama tak nak. Dia tak nak surat-surat kematian yang doktor sign, doktor tulis, tak. Nak daripada penjabat pendaftaran. PPN, penjabat pendaftaran. Dia nak situ surat sijil kematian. Jadi perkara yang pertama yang membolehkan untuk wali hakim
mengahwinkan menggantikan tempat wali, kita panggil wali kepada perempuan ni, maknanya ayah dia, iaitu wali hakim, syarat yang pertamanya adalah ghaib. Ghaib. Ini itu syarat yang pertama, walaupun zaman sekarang dah tak lagi diguna pakai perkara ini. Perkara yang kedua, hendaklah dipastikan wujud ketidakmampuan, uzur atau kesukaran dan kepayahan untuk mendapatkan keizinan wali akrab yang berada di luar negara dengan had minima permusafiran, iaitu ialah dua marhalah. Mana tak boleh nak bagi tahu wali, wali duduk jauh sangat, kat sana tak ada line, kemudian nak minta sign semua susah. Jadi zaman sekarang tak ada yang susah, boleh buat video call, kemudian boleh hantar surat kepada dia, borang tu hantar WhatsApp ke apa, kepada dia Facebook ke Instagram, apa-apa yang dia ada lah. Walaupun duduk di kawasan pedalaman, mesti dia buka juga. Macam mana pun dia akan buka juga, mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali, WhatsApp ke Facebook ke apa-apa ke. Itu syarat yang kedua lah, ketidakmampuan ataupun uzur. Sebab disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi, wa innama ta'azzara min jihatihi faqama sultan maqama. Apabila wali itu daripada pihak dia sendiri dia tak mampu untuk menjadi wali, maka pada ketika itu sultan akan mengganti tempat dia, itu wali hakim menggantikan tempat dia. Sultan ni makna sultan yang nanti wali hakim. Jadi wali hakim tadi berada pada tempat sultan. Fa idza ta'azzara minhu naba anhu sultan, bila mana hilang keuzuran, makna wali boleh datang, maka wali akan tak boleh sultan lagi menggantikan tempat dia. Ini semua masalah wali tau, bukan masalah anak perempuan. Zaman sekarang ni anak perempuan tu lari, bukan wali yang menghilangkan diri. Bagi laluan azan lah. Sayyidina Muhammadin wa sallam.
Syarat yang kedua saya bagi tahu tadi, untuk wali hakim menggantikan tempat wali yang ghaib ini adalah bila ada ketidakmampuan, uzur, keuzuran, kesukaran, kesukaran untuk dia memberi keizinan. Perkara yang ketiga ni, pemerintah ataupun hakim yang mengahwinkan ataupun kita panggil wali hakim tadi sah mengahwinkan perempuan dalam isu ghaib, ialah pemerintah ataupun wali hakim yang mempunyai autoriti yang dilantik oleh sultan. Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam kitab wala yuzawwijuha illa sultan alladhi yajuzu hukmu. Tak boleh mengawinkan seorang perempuan melainkan sultan yang harus ataupun sah hukumnya bila sultan tadi mengawinkannya, iaitu wali hakim yang ada autoriti daripada sultan. Syarat yang keempat, pemerintah ataupun hakim yang sah mengahwinkan perempuan dalam isu ghaib ini adalah pemerintah hakim negeri tempat perempuan tersebut. Ini semua saya bacakan beberapa perkara ni semua adalah mereka ni berpendapat agak bertentangan. Dalam kitab-kitab fiqah mazhab Syafi'i, bertentangan dengan fatwa lah. Fatwa di Malaysia. Fatwa Malaysia kata menikah negara luar sah. Tapi kalau tengok ibarat-ibarat kitab, ibarat kitab fiqah dalam mazhab Syafi'i dalam bab munakahat ini, yang wali yang boleh menikahkan perempuan ini adalah wali kepada wali hakim tempat perempuan tu tinggal. Bukan dia pergi berhijrah, pergi larikan diri ke Thailand, ke Indonesia, menikah di sana. Wali kalau kita lihat, sultanu baladiha au naibuhu la sultan ghairi baladiha. Sultan di tempat dia tinggal. Begitulah ibarat-ibarat kitab yang lain. Ada banyak di sini disebutkan, mungkin dalam 6-7 kitab. Cuma kesimpulan pandangan fiqah terhadap isu pernikahan wanita yang melarikan diri berdasarkan fakta yang diberikan tadi dalam kitab-kitab fiqah mazhab Syafi'i, hukumnya tak sah. Tapi fatwa kebangsaan mengatakan hukumnya sah dengan syarat. Syaratnya memenuhi rukun-rukun nikah dan tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kemudian yang menyatakan tak sah juga menikah lari ini kerana mereka mengambil satu qawaid fiqhiyah, iaitu ta'ati sabab at-tarakhus liqasdi at-tarakhus la yubih, mengambil sebab keringanan untuk tujuan melaksanakan keringanan. Dia mengambil satu rukhsah keringanan, tujuan dia adalah untuk mendapat keringanan, maka hukumnya tak sah, tidak mengharuskan. Dia nak dapat, nak menikah senang guna wali hakim di luar, di Thailand contohnya. Kemudian dia bermusafir, perempuan bermusafir, sepatutnya tak dibenarkan musafir seorang-seorang atau musafir tanpa mahram. Mengambil sebab keringanan, tujuan dia adalah untuk melaksanakan keringanan, itu tidak mengharuskan. Kemudian ada qawaid yang lain yang menyebutkan al-aslu fil abda' at-tahrim. Dalam bab perkahwinan, dalam bab munakahat ini, asalnya adalah perkara diharamkan. Berlainan dengan muamalat. Muamalat asalnya diharuskan. Selagi tak ada larangan Quran hadis, maka hukumnya harus. Bila ada Quran melarang, hadis melarang, maka hukumnya haram. Dalam bab perkahwinan berbeza. Asalnya hukumnya haram. Bila ada sebab yang mengharuskan, baru jadi harus. Itu dalam bab perkahwinan. Dia berbeza dengan bab muamalat. Cukup sekadar itu dulu pada malam ni. Prosedur perkahwinan di Malaysia ni nanti kita akan bincanglah pada masa yang lain. Dia ada beberapa subtopik. Di antaranya perkahwinan, prosedur perkahwinan di Malaysia. Kemudian prosedur perkahwinan di luar daripada Malaysia. Kemudian perkahwinan di luar negeri. Luar negeri tanpa kebenaran. Kemudian isu-isu berkaitan kahwin lari ni. Kemudian kita akan tengok ada sedikit perbincangan soal jawab. Kita insyaAllah pada masa yang akan datang, masa-masa yang lain, diberi kesempatan insyaAllah kita akan bincang. Cukup sekadar itu dulu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.